Contoh macam ini, Mike, dia suka sembahyang lah, macam sembahyang ke masjid-masjid kampung. Lepas tu saya tengok ada satu hal yang dia ni, secara jujur saya cakap lah, kalau dia memang suka mendamping rakyat, bila-bila masa kalau kita call dia, dia akan call balik lah kalau dia tak sempat dan sebagainya lah. Dan saya tengok dia punya cara, kalau dia nak resmi ke apa-apa majlis, orang pergi jumpa dia, dia macam dia utamakan majlis dulu. Lepas majlis tu barulah, bila habis majlis dia buka, siapa nak jumpa boleh jumpa. Tapi kesimpulannya memang, saya bukanlah nak cakap dia bagus dah, tapi memang dia bagus, orangnya bagus. Dia tidak ada masalah, siapa-siapa pun, cop dia pun kalau minta tolong, dia sentiasa itulah. Kalau kita minta tolong dia, tak ada, maksud saya tidak ada birokrasi. Pengamatan saya memang tidak ada masalah lah. Cuma kita takut orang yang yakin tu, yakin kepada kemenangan Barisan Nasional, orang barisan sendiri, orang yang menyokong kerajaan, dia rasa kerajaan Dato' Hassan boleh menang, dia tak keluar mengundi. Tu yang kita bimbang ada, sebab manusia ni berfikir tak sama lah.